maksudnya tanahnya bapak ini tidak hilang. Tanahnya bapak itu masih ada di sisi utara. Oh, keliru letak. Masih tanah-tanah petok itu ada di sisi utara. Letaknya. Pak. Iya, jadi tanahnya bapak ini tidak hilang. Persil berarti. Keliru persil. Enggak. Kita bisa. Oh, sisinya salah. Posisinya itu benar, Pak. Berarti Pak Lasik itu luasan berapa ribu? 1000 sekian ada di kita. Sisanya petok-petok itu ada di sisi utara. Di sisi utara. Iya, jadi tanahnya bapak enggak hilang. Iya. Eh, Ran, ya apa kabar, Pak? Mari ceplok mau. Si anu, si pedal kabel. Si pedal kabel, Mat. Waduh. Ya apa? Ngebut aja wong itu. Iya. Di Pak RW, Pak. RW. RW baru, Pak. Siap. Baru. Pak RW. Iya. Mana ini kita, lokasi lokasinya? Mana? Pak. Oh, mana lokasinya? Ini kita. Oh, kita? Iya. Nah, ini siapa sih, Ran? Magri sapa? Dari Intiland sing mager, Pak. Intiland. Nggih. Iki pager Intiland iki, Pak. Heeh. Iki pager Intiland. Nggih. Rena pager niki ten Wengking, lha sing iku ten mriki, Pak. Di sini lah sekarang. Yang ini pindah situ, yang belakang pindah sini. Hilang karena saya. Sampean punya anu apa iku? Bukti apa? Ya semua, Pak. Sertifikat ta? Petok. Nggih. Lah ini lah duit sertifikat. Katanya 2002 ada sertifikatnya. Oh, ya. Belinya tahun 90 nggih, Pak. Ini. Nah, belinya tahun 90. Sertifikat tahun 2002. Belinya dari mana? Dari petani langsung, Pak. Dulatih Pak Lasik. Sama aja juga asalnya dari Pak Dulatih. Tapi kan sudah berurutan ini sampai Pak Cito baru saya beli. Oh, asal mulai Dulatih. Cuman beli ke iki. Ke Setia Pak Cito. 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 Terus baru sampean ya? Baru Yoko keluar. Iki itu kowe. Tahun piro iki? 2014. Lah terus sini. Wong Cito apa intilane duwe tahun anu mulai tuku tahun piro? 2002, Pak. Ya disan intilan lah. Ya tapi suratnya pembelian tahun 90, Pak. Uh-huh. Terus kita sertifikatkan tahun 2002. Tapi buktinya mana? Ada sertifikat ya? Ada bukti, Pak. Ya. Nah. Yo sampean lah iki ono sertifikatnya sampean kalah, Pak. Loh. Tapi buktinya bukti, Pak. Jadi begini, Pak. Sebetulnya tanahnya bapak ini tidak hilang. Tanahnya bapak itu masih ada di sisi utara. Oh. Keliru letak. Masih tanah-tanah petok itu ada di sisi utara. Letaknya. Pak. Iya. Jadi tanahnya bapak ini tidak hilang. Persil berarti. Keliru persil. Enggak. Kita bisa. Oh, sisinya salah. Posisinya itu benar, Pak. Berarti Pak Lasik itu luasan berapa ribu? 1000 sekian ada di kita. Sisanya petok-petok itu ada di sisi utara. Di sisi utara. Iya. Jadi tanahnya bapak nggak hilang. Masih ada. Berhubung karena kita beli di sini sudah posisi kita tahun 90 sudah kita sertifikat. Langsung sertifikat. Jadi gitu, Pak. Intilan. Dari petani. Petani langsung. Dulatip. Niki dari Pak Dulatip. Lah iya asal usulnya tok Dulatip. Dure Dulatip dah. Iya. Wah. Ini kene janjane tahun 2002 pun disertifikat. Ini ki kali Pak Cito tahun 2010 di peta ukur masih tasik padi, Pak. Lah ya sono nemburi to. Ya ilang tahun iki, Pak. Nah, ini Pak Pak Cito. Amin. Lah nek 2002 terbit sertifikat kan otomatis BPN enggak keluar ini, Pak. Udah pernah ditanyakan ke BPN? Belum. Ini dari penjualnya dulu, Pak. Ini dari penjualnya. Oke, dari Pak Cito. Cito kan apa Cito ini? Cito berarti wis makelar waktu itu. Hah? Makelar? Pak Cito sendiri, Pak, pemiliknya. Lah ya makelaran. Nanti tuku teko iku. Wong Cito koncoku iku. Cito makelar, Pak. Pak Cito itu pemiliknya, Pak. Kalau dari sini, Pak. Tangan kedua, Pak, ya. Iya. Pak Cito ini maaf ini saya pernah mediasi, saya Pak RW hilang lama. Mediasi di kelurahan di situ mestinya Pak Lurah membuktikan. Kalau ada intilan di situ mana? Kalau intilan buktinya sertifikat mana? Terus di situ ada di letter C ya. Di kretek itu sudah nama Pak Cito terus dibalik nama apa Taufik berdasarkan ya aturannya ada dari notaris ke situ gitu loh, Pak. Ini, Pak. Masih nama Robi Maulana terakhir. Letter C. 978 kan.
anu registernya ini, registernya ini kan dari Pak Sito, Pak. Pak Sito jual ke 13.978 ini, Pak. Jadi anu celok no BPN aja, tak no. Eh, BPN intelan jelas. Kalau apa dari intelan 2002 sudah bersertifikat, nggak bakal terbit ini, Pak. Sertifikatnya apa? Foto kopi itu. Foto itu harus membuktikan, Pak. Ada sertifikat menunjukkan kelurahan. Ada, Pak. Jadi gini, Pak. Kalau itu sudah berbentuk GU atau peta bidang, itu mestinya kan BPN bisa menerbitkan, Pak. Apakah itu sudah peta bidang? Turung. Kabar hukum kan belum, Pak. Turung. Belum, Pak. Turung. Jadi masih belum ada produknya atau apa itu. Turung betul. Masih berupa pengukuran. Produknya peta bidangnya dari BPN belum ada. Iya, tapi kok terbit ini kan belum. Bisa, Pak. Kan cuma bidangnya, Pak. Bidangnya belum ada. Tapi kok terbit surat itu belum? Gambar itu. Itu jangan tanya ke BPN, Pak. Kalau 2002 tidak ini. Tapi sudah. Kan masih keblok. Nggak bakalan keluar gambar ukur ini. Dan ini sudah terregister di kelurahan. Kelurahan sudah teken ini, Pak, Pak Lurahnya. Mohon maaf, Pak. Itu hanya pengajuan. Kelurahan hanya mengetahui itu. Tapi begitu sampai di BPN, apakah itu bisa di sertifikat no? Atau tidak itu kembali ke BPN. Kan? Iya. Jadi coba, itu bukan produk loh, Pak. Itu masih permohonan. Iya, kan? Permohonan. Intilan ana Engki ya? Engki to. Happy. Iya. Jakarta ta wonge? Iya, Pak. Di Jakarta apa sini? Masih Jakarta. Oh, oh Jakarta. Iya. Semua untuk kaplingan, bukan langsung untuk kopi tani, enggak bisa. Ini ya. Iki ini kan kapling. Semua itu kapling punya orang Surabaya. Jadi intilan itu beli kapling. Iya, oh, memang. Saya iki pernah kok ini satu orang di sini. Ini kapling. Ke intilan. Kapling-kaplingan semua, bukan langsung ke petani. Lah ini kaplingannya Pak. Dan 6, ini kaplingannya Pak Cito di sini. Lokasi jual ke Pak Kauti. Asalnya dari Pak Dolat. Bukan langsung Kauto. 6 kopling. Ini 6 kapling 220 semua. Iki intine gak hilang, Mas. Cuma salah letak. Geser, kegeser. Tanahnya enggak hilang, tetap ada di sana. Jadi tempat deh. Geser ya tanah itu. Anu. Salah. Buktinya salah, mana? Salah gitu. Tempat. Buktinya mana? Kapan Pak Dianu fotokopi ini? Fotokopi sertifikat kapan Dianu? Nanti saya laporan pimpinan untuk mengajukan. Kemarin di kelurahan sudah tunjukkan. Jadi saya ikut Pak. Ya, kapan Dianu? Siap segera mungkin Pak, saya laporan dulu pimpinan. Happy. Iyalah biar saya juga puas gitu Pak. Ini sertifikat nanti keluaran induknya ini kartu baterainya. Kan riwayat sertifikatnya juga. Lagi nambah ya Pak ya. Kalau memang Bapak bisa menunjukkan dalam artian kalau tanah Bapak di situ apakah ada bentukan kapling dari pengapling sebelumnya bapak tanah bapak ada di sini. Nah ini kan ya kalau anu ya kelurahan lah nanti yang kelurahan jelas nggak tahu Pak. Kalau intilan tahu. Kalau memang itu bentuk kaplingan Pak, kan ada kapling A, B, ya, C, D. Patas A itu punya siapa, B punya siapa. Begitu Pak. Kalau memang kaplingan loh Pak. Ya. Apakah bapak punya dasar kaplingnya bapak ada di sini? Ini kan tidak pernah lihat Pak. Wes ngene kok kapan dianu? Nggih, siap. Apa sertifikatnya ya? Siap. Kok kita telepon sampean panjat ayo. Tetep Pak. Tak sama sampean lali ya. Bintoro ya. Nggih. Coba aku njaluk iku nih. Nggih. Fotokopi sertifikatnya. Siap. Nomor tuku anak yang ngono, anu enggak? Anu di sini ono. Hilang ngene. Loh, sampean niku ya apa? Hilang no. Wah. Happy. Niki waktu setahun yang lalu ini belum ditutup posisinya itu. Ya sih gue nggak nuka bahaya, ini bahaya ditutup sih. Bahaya sih. Malah ditutup. Yang kok terus gang ini, kata lagi, gang ini apa Pak Bin fungsinya? Yang mana Pak? Itu ada celah. Oh, tanah kita juga Pak. Hah? Tanah kita juga justru Pak. Saluran ini juga berdiri di atas sertifikat kita. Kita berikan pinjaman untuk saluran. Gunakan saluran. Wis kok ngene lho, penting sertifikatnya kok coba dicocokno ya. Gitu aja timbalangan ya. Pak RW ini juga izin pada waktu Pak RW sebagai RW izin juga ambil tanah ini Pak. RW tahu. Iya wis, ya enggak ya, Pak Bin ya. Oke. Nggih, siap Pak. Wis ngene Pak ya. Nggih. Wis, oke. Ya wis. Nggih, Pak. Oke ya. Ya, Bran.